jarang kok saya lihat tradisi tahun baru kayak gini. Semuanya merah, rame lagi. Ya, merah dipercaya bisa mengusir pengaruh jahat. Lu tahu, ini namanya ang pau. Ang itu artinya merah, pau itu amplop. Ini ang pau, ini tradisi yang setiap tahun begini dikasihkan sama anak-anak yang belum kerja, yang belum punya penghasilan. Cok. Lu udah datang. Bang, sini. Anak-anak lu mana? Ada di rumah. Ah, ini gue udah siapkan ang pau buat ya. Anak-anak lu. Buat saya mana? Lu kan sudah kerja, mana boleh itu. Bang, coba ini bang, kue keranjang. Ah, ini kue keranjang, kenapa? Bulat. Bulat itu artinya sebagai tanda kerukunan bersaudara, keluarga. Dan kita ini bersaudara.